Seperti inilah suasana saat para tenaga medis yang bekerja di sejumlah puskesmas yang ada di wilayah Kecamatan Dramaga, Kabupaten Bogor saat mengikuti vaksinasi. Untuk memastikan proses vaksinasi terhadap para tenaga medis di wilayah Kecamatan Dramaga ini bisa berjalan dengan baik dan lancar, pemerintah Kecamatan Dramaga pun melakukan monitoring langsung ke sejumlah puskesmas di wilayah Dramaga. Monitoring ini dilakukan untuk memastikan jika pelaksanaan vaksinasi ini tidak menimbulkan kendala di lapangan. Nah, hari ini kita monitoring pemberian vaksin untuk tenaga kesehatan di 4 PKM dan 3 sudah kita kunjungi terakhir Purwasari karena belum mulai, jadi terakhir nanti kita kesana ke Purwasari dan alhamdulillah sudah bisa dilaksanakan walaupun terlihat ada beberapa kendala, ya. Beberapa kendala terutama vaksin ini kan sangat rentan sehingga perlu penanganan yang sangat khusus, jadi perlu kehati-hatian dan kita juga melihat jarak dan jangka waktu karena ke depan kan masyarakat juga pasti harus dilayani sama. Dan tentunya kita juga harus menjaga teman-teman di tenaga kesehatan ini kalau harus melayani masyarakat yang begitu banyak juga cukup merepotkan teman-teman di kesehatan. Ada berapa puskesmas Pak di Kecamatan Dramaga yang melakukan vaksinasi? Ya, 4 PKM Jambawo, Purwasari, Dramaga dan Kabumanis. Pelaksanaan vaksinasi terhadap para tenaga medis di puskesmas ini merupakan rangkaian kegiatan dari pemerintah dalam penanganan COVID-19 dengan fokus utamanya para tenaga medis sebelum kepada masyarakat umum. Dan kegiatan ini pun serentak dilakukan di tanah air. Dari Dramaga Kabupaten Bogor, Mandejajar melaporkan.